أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار وكفروا وآخره لعلهم يرجعون وانتن atau satu golongan orang Yahudi tadi yang termasuk min ahlil kitab di sini adalah orang-orang Yahudi iki ngomong nang konconi jadi enten satu kelompok golongan Yahudi ngomong nang kelompok Yahudi liani ngandani jono. Nopo nah, sing diomong aminu billadi unzila ala alladina aman wajhan nahari wakfuru akhirau la Hei, cak, hmm, pengkodoh Yahudi ini nih. Cak, sampai ya, tak kandani yo. Imano marang kitab Al-Quran sing wis diturun no, kanggo pengikutin Nabi Muhammad ngonten oh, tapi imaniku iku wajahan nahari imane wayah isu ae wajahan nahari itu permulaan siang jadi lek waktu isu sampean imano wakfuru akhiru wakfuru akhirahul alam yang tapi lek wis melbu sore kufuro ingkaro nah, ternyata itu siasat itu siasatnya orang Yahudi temerikin la'allahum yarji'un mereka bersandiwara bers mengadakan siasat agar sahabatnya para nabi Sahabatnya Nabi Muhammad ya para sahabat ini la'allahum mereka kembali pada agama mereka dahulu. Sebab orang Yahudi niki ngerti le'e para sahabat yang sudah dididik oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan keilmuan dengan keilmuan sehingga mereka tidak akan pernah keluar dari agama Islam sebab ilmu newes matang jadi jadi keimanannya didasari keilmuan sehingga bakalan metu toko agama Islam tapi hanya satu caranya kalau sampai sahabat Nabi itu merasa bahwa agama yang dianutnya ini ada kesalahan maka mereka akan keluar dengan sendirinya. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi ngomong nang Yahudi ayo guys siasat, ayo gawe sandiwara, le isu ayo iman, tapi le sore melbuongi ayo ingkar. Tujuannya nopo, tujuannya, oh sahabat, sahabat ikan jeng cek bingung, Duh iku lah isu kok melbu kok iman tapi lah isu kok metu lapo sih lah ditakoni aku wis moco kitab Al-Quran tapi ternyata kitab quran itu gak sempurna nah, ngonten sehingga aku metu mana nah, ngonten tujuannya seperti itu bikin sandi wara mengani wong Yahudi ku paling pintere wong gawe sandiwara paling pintere wong gawe tipu-tipu niku Yahudi kebien ya sampai saat niki barang nah. <tuh> wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum nutuk no omongan wong Yahudi kelompok Yahudi satu ke kelompok Yahudi yang lain terus wala tuk ojo pisan-pisan percoyo iman ini lah percoyo dong ya sampeyan pisan-pisan ojo percoyo marang sopo-sopo illa liman tebi adinakum kecuali percoyo nang wong sing melo agomo sampean arti ini percoyo marang wong sing cocok marang agomo Sampean yo podo wong yahudi ini doktrin yang mereka sebarkan di kalangan orang Yahudi. Jadi nya Yahudi ini mendoktrin mereka. Wes pokoknya ojo percaya nang sobo-sobo kecopo pada Yahudi ini. Mantan. Gusti Allah Dawuh Kul Innal Huda Huda Allah Ayu Ta Ahadum Mislama Uti Tum Kul katakan wahai Nabi kepada mereka orang-orang Yahudi yang sudah bersandiwara innal huda sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti itu hudallah adalah petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala ayyukta ahadum mislama utitum au <tuh> inda rabbikum ini sambungannya Ayat Tendurwau nutup no kelompok Yahudi satu ke kelompok Yahudi yang lainnya bahwa jangan kamu percaya bahwa ada seseorang yang diberi seperti apa yang telah diberikan kepada kalian maksudnya ojo percaya oleh onok nabi sing dikei kitab suci podo ambek sing dikekno marang sampean kabeh kecuali percaya marang wong sing melo agomo jadi mereka tidak mempercayai atau membikin nopo jenenge hmm, membikin berita palsu bahwasannya ojo sampai percaya lek ono wong dikei kitab suci lek ono wong diangkat dadi nabi ojo percaya Auyuhajukum inda robbikum atau kalau kalian percaya ini cek Yahudi kelompok Yahudi satu ke kelompok Yahudi yang lain gitu atau kalian kalau kalian percaya Yuhajukum inda robbikum maka kalian akan kalah kalian akan kalah dalam berhujjah di, di hadapan Tuhan kalian Qul innal fadla Gusti Allah dawuh, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, "Innal fadla biyaddillah." Sesungguhnya anugerah itu ada di tangan Allah. Artinya bahwa anugerah itu atas kehendak Allah, yu'tiihi mayyasha, diberikan kepada siapa saja anugerah itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk anugerah itu diberikan kepada orang Arab, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Yahudi itu sangat benci sekali dengan orang-orang Arab, hasut mereka. Sebab di Kitab Taurat mereka tertulis sifat-sifat Nabi akhir zaman yang akan muncul di tanah Arab mereka hasud dengki iri sehingga sakjane ulama mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu benar-benar nabi akan tetapi karena saking hasutnya enggak terima lah kok diturunkan nabi akhir zaman itu bukan dari orang Yahudi kok ya? alim <tuh> dan Allah maha luas anugerahnya artinya diberikan kepada siapa saja itu terserah Allah alim dan maha mengetahui artinya Allah lebih mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan anugerah kenabian yakhtassu <tuh> bi rahmatihi yasha Gusti Allah menentukan rahmatnya kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Wallahu dhul fadlil azim Dan Allah Dat yang maha Mempunyai anugerah al-azim Yang maha besar Arti ini Ini Mentaukiti saja Nguatno bahwa gusti Allah iku Dwi anugerah Sing agung Sing anugerah iku no sopoh eh, Terserah gusti Allah tidak seperti pandangan orang-orang Yahudi. Wamin Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Dan di kitab, di antara ahlul kitab, maksud diantara antara orang Yahudi itu Man man ada orang yang apabila diberi amanah dengan kintor, kintor niku harta yang banyak, apabila masih ada nanti ini Ejo Wong ahli kitab utawa Yahudi ku, ketika dia diberi amanah dengan harta yang banyak, yuk yuaddihi ilaih maka dia amanah dan mengembalikan harta yang banyak itu kepadamu jadi masih ada orang-orang Yahudi ahli kitab yang amanah tadi ada termasuk ahli kitab terdari kalangan Nasoro yang mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad waktu di Adi waktu dijak pergi dengan Sinten Abu Tolip paman nih, ketemu dengan sinten jenenge buhoro nggih dengan buhoro dengan jalan buhoro tahu, nah ini anak kecil ini kok tanda tandanya seperti yang ditulis di dalam Kitab Injil bahwa anak ini lek melaku ditutu mendung, nggak tahu kepanasan terus marung tanda tandanya, wis termasuk di bahunya di pundae ada stempel kenabian, tapi si buharan pendeta buharan iki jengkel, jengkel terus marionunu gak terima. Arti ini sayang rek, mek si Jito alamatnya sing gak cocok. Sebab waktu iku Abu Thalib Sanjang ditanya, siapa anak iki? Iki anakku, jadi Abu Talib, kan. Padahal itu po ponaan nah, yuk semua dari beberapa ciri-ciri nabi akhir zaman ada pada anak ini tapi satu ngoten sayang ikut di bapak kon jadi duh maksudnya apa sebab akhir zaman akhir zaman itu yatim. Oh, yatim. ini ku yatim wala yo ya, yatim iki iki ngono ponaan ku ini, ini. wes ojo oh, susu nangkini dan tinggal nono khawatir bahaya ternyata benar di antara alkitab itu ada yang amanah si ono sing amanah termasuk niki gundi niku wa wa minhum man in ta'manhu <tuh> bi dinaril ilaika illa ma dumta <ternyata> 'alaihi qa'ima dan di antara kitab lagi ada intaman hobi dinar apabila kamu beri amanah satu dinar saja layu adi ilaih maka satu dinar itu tidak akan aman artinya dia akan khianat tidak akan dikembalikan satu dinar itu kepadamu illa kecuali satu dinar itu terus kok uber kok tage ayo non jadi orang ahli kitab itu ada yang amanah juga ada yang tidak amanah dalika demikian itu maksudnya orang ahli kitab yang khianat yang tidak amanah bi annahum bahwasanya mereka itu ngomong laisa bagi kami tidak ada dosa sambil niku dosa bagi kami tidak ada dosa terhadap orang-orang ummi sing dimaksud orang-orang ummi yang tidak bisa baca tulis itu adalah orang Arab yang dinibas, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW jadi kami berlaku apapun terhadap orang Arab ini nggak ada dosa ini pengakuan orang orang Yahudi baik aku berbuat dolim baik aku menyakiti mereka baik aku murikan mereka tidak ada dosa sama sekali. Nah, ini pengakuan orang Yahudi karena mereka merasa derajat lebih tinggi daripada orang Arab. mereka orang-orang Yahudi ahli kitab ini mengatakan kebohongan atas nama Allah kebohongan atas nama Tuhan wahum ya'lamun padahal mereka ya'lamun mereka itu ngerti sadar bahwa apa yang dibicarakan itu bohong karangan mereka sendiri Bala man awfa bi ahdihi wa fa inna allaha yuhibbul muttaqin tidak demikian maksudnya tidak dibenarkan bahwa pengakuan mereka berbuat sewenang-wenang terhadap orang Arab ini tidak ada dosa tidak dibenarkan bahwa sesungguhnya man aufa barang siapa yang menepati janji man aufa bi ahdihi barang siapa yang menepati janjinya taqwa, dan dia bertakwa kepada Allah Fa inna Allah yuhibbul muttaqin maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang berbuat takwa Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaq lahum fil akhirah in alladziy yashtaruna bi ahdillah sesungguhnya orang-orang yang yashtarun menjual belikan atau menukar janji Allah Subhanahu wa taala wa dan sumpah mereka janji Allah ditukar sama nang qolila dengan harga yang murah dengan harga yang sedikit maksudnya janji Allah yang mana maksudnya janji Allah yang tertulis di dalam kitab Taurat bahwa penjelasan-penjelasan sifat-sifat Nabi yang tertulis di dalam kitab Taurat itu mereka rubah mereka ganti dengan tujuan sama namun kepentingan dunia mereka mereka takut kepemimpinan mereka diambil alih mereka takut pengaruh mereka diambil alih. Wah aku tadi gak jadi pemimpin mana? Aku tidak punya uh, apa namanya. Napa jadinya? Uh, wibawa mana di dunia ini? Nah, nonton. Sebab, sebab Nabi sudah di kalangan mereka. Mereka hasut. Jadi itu dirubah dengan tujuan. Agar dengan tujuan kepentingan dunia ngoten mereka itu yang mengganti-ganti yang menukar yang memperjual kebelikan janji Allah tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat artinya di akhirat tidak mendapatkan rahmat sama sekali dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mana rahmat Allah itu yang 99 di akhirat itu sama sekali tidak diberikan kepada mereka orang-orang Yahudi dan Nasrini ini ngonton nah, mereka hanya mendapatkan satu rahmat yang Allah berikan ketika di dunia sedangkan di akhirat 99-nya la kholaqalahum bil akhirah sama sekali tidak mendapatkan bagian nanggi satu rahmat saja nge koyok ini wong tua nang anak e welas asih gitu ngoten terus piye mana masuk nang ini akhirat sembilan puluh sembilan koyok opo rasane ngoten lo nikmati luar biasa rahmati gusti allah sangat puluh songo itu bakal diparing nang gini gusti allah nang wargo <tuh> Muka-muka kali panjenengan melbu tanpa hisab amin Allahumma amin wala Allah tidak mengajak bicara mereka saking murka ya Allah kok gusti Allah makhluk kaya ini nge menungso ini lewis jawangkal mangkal ya Wong tua nang anak wis lewis mau wangkal jengkel apa ngomong asal-asal Demikian hanya dengan Allah Sampai disebutkan di kalian Allah memiliki Wala yukallimuhumullah Allah di akhirat kelak Sama sekali tidak mengajak mereka bicara Itu sangking murkani Gusti Allah Dan tidak hanya itu Wala yang duru ilaihim Dan Allah sama sekali tidak melihat mereka Kandelok belas Artinya itu tidak diperhatikan sama sekali ya diseksa oleh Gusti Allah yaumul al qiyamati di hari kiamat wala yuzakkihim dan tidak disucikan artinya kesalahan-kesalahan mereka dosa-dosa mereka tidak diampuni tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala walahum dam dari mereka bagi mereka adzabun alim siksa yang sangat sangat pedih وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ dan sungguh di antara mereka orang-orang ahli kitab ini la fariqon sungguh ada kelompok Yalwun al yang pandai memutar balikkan lesan mereka bil kitabi dengan membaca alkitab. Jadi maksudnya Yalwun al sinatahum bil kitab memutar balikkan fakta. Jadi kitab p sing saking gusti Allah mestini ngomongi a dia B nopi, sing c dia D Jadi sampai disifat itu memiliki yalwuna alsinatahum tahu bil kita pinter memutar balikkan lidah lisan mereka bil kitab dengan al kitab lita sabuhu supaya kalian yang melihatnya ini mengira apa yang dibaca itu, apa yang disampaikan itu minal kitab termasuk dari kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa minal kitab padahal itu bukan termasuk dari al-kitab. Al Jadi ayat-ayat di Taurat nggih eh, firman Gusti Allah itu disampaikan A disampaikan B, C disampaikan D, seperti semuanya seperti itu terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi akhir akhir zaman dibolak balikkan nanti terus wong sing rungu wong sing delok mengira bahwa itu benar-benar dari al alkitab padahal terus Allah mahu amin indillah wa mahu amin alkitab padahal itu bukan dari al kita. Wa yaquluna huwa min indillah. Mereka ngomong ulama ulama Yahudi, ahli kitab ini ngomong, huwa ini min indillah dari ngarsane Gusti Allah. Ini dari Allah ini. Wa ma huwa min indillah. Padahal itu sama sekali bukan dari dari Allah Subhanahu wa taala. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون mereka mengatakan kebohongan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala mereka berkata bohong kepada Allah wahum namun sedangkan mereka ngerti kalau mereka itu bohong itu ngerti sadar jadi sesadar-sadarnya kalau mereka itu membuat kebohongan maka nabi basharin ayyutiyahu Allahul kitab wal hukm wal nubuwata thumma yaqul lil nasi kunu ibadan li min dunillah Maka nabi basharin <tuh> tidak layak tidak sepantus tidak sepantasnya tidak seharusnya seorang manusia yang diberi Alkitab oleh Allah yang diberi hukmah hukmah itu pemahaman terhadap syariat yang diberi pangkat kenabian kok kemudian sumayakululinas kok ngomong kok woro-woro kepada manusia memberikan pengumuman kuno ibadah hei kalian manusia jadilah kalian penyembahku tidak mungkin dari Gusti Allah nonton nggak mungkin seseorang yang diangkat menjadi nabi itu diberi Alkitab, diberi pemahaman agama paling tinggi, terus mengumpulkan manusia, memberi kepada, tahu kepada manusia bahwa hei kalian manusia sembahlah aku, jangan menyembah Allah. nggak mungkin. Terus Gusti Allah. Walakin kunu sumayakulun ini mana? Walakin kunu kuntum tu'allimuna wa kuntum tadrusun. Akan tetapi yang mungkin yang memungkinkan bahwa manusia yang diangkat menjadi nabi itu akan ngomong kepada manusia kunu rabbaniyin jadilah kalian rabbaniyin. Rabbaniyin itu adalah murabbi. Ya. Jadilah kalian para ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadilah kalian ulama yang ngopeni terhadap ilmunya. Bima kuntum tu'allimun al kitab sebab kalian tu'allimun al-kitab itu allama yu'allimu. Mengajarkan alkitab Sebab kalian ada mengajarkan al alquran Wa bima wabimakuntum tadrusun dan sebab kalian terus menerus membaca Alkitab atau Al-Quran -Al jadi <tuh> sangkaan utawa prasangka buruknya orang-orang Yahudi kepada Nabi ini seperti sebagaimana ayat yang sebelum-sebelumnya bahwa mereka mengira Nabi ini pododin dini ambek ambek Uzer utawa Nabi Isa yang mana menyangka Nabi Muhammad dikongkon minta disembah sebagaimana Isa yang disembah oleh Nasrani atau Uzer yang disembah oleh orang orang Yahudi. Ya, di sini diumumkan oleh Allah ya mungkin lek benar bener-bener nabi orang bakalan mengumumkan atau mendelegasikan kepada manusia bahwa ia untuk disembah, tidak mungkin paling sing mungkin adalah ia akan menyuruh manusia untuk menjadi robbani, menyuruh manusia untuk menjadi ulama yang amilin, menyuruh manusia untuk terus menerus ngopeni ilmu ini, sebab mereka terus menerus mempelajari Al-Quran dan terus menerus membaca Al-Quran dan orang mungkin dan tidak sepantasnya tidak seharusnya seorang mungkin seseorang yang diangkat menjadi nabi itu menyuruh kalian menjadikan malaikat sebagai sesembahan sebagaimana orang-orang asobi orang-orang asobi asobiin ini orang asobi ini bagian daripada Yahudi mereka itu menyembah malaikat menganggap bahwa malaikat itu adalah banatullah nopo banatullah ini anak wedo gusti Allah itu asobi golongan asobi mereka mendewakan malaikat bukan mendewakan tapi menjadikan malaikat itu sesembahan mereka. Wan nabiyina arbaba. Nek wong napa Nasrani menjadikan nabi sebagai tuhannya. Demikian hanya orang-orang Yahudi menjadikan Nabi Uzair disembah koyok pangeran. Ayat ya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Bagaimana mungkin seorang nabi seseorang yang diangkat menjadi nabi itu menyuruh kalian berbuat kufur setelah kalian sebelumnya adalah orang-orang yang muslim atau orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini, dawuh Allah ini, uh, rob atau penolakan terhadap dakwah atau pengakuan-pengakuan orang, orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Wallahu alam, bisawab subhanakallah, bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين كلام قادم لا يمل سماؤه تنا أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلب عند جهلي وحيرتي فيا في ربي متعني بسر حروفه و وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس يا ربي في القبر وحشاتي وصلي وسلم سير الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك